Saudara PT Kereta Komuter Lain Indonesia memastikan jadwal kereta akan kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Hari ini kereta komuter lain akan kembali melayani penumpang dari pukul 4 pagi hingga 12 malam. PT KCI meyakini dengan jadwal normal ini, para penumpang memiliki banyak pilihan waktu untuk naik KRL. Sebagian warga setuju jadwal KRL kembali normal. Jam operasional kereta yang normal bisa mengurangi kepadatan penumpang dan membuat penumpang tidak khawatir tertinggal kereta terakhir. Di sisi lain, warga kurang setuju jadwal kereta berlaku normal hingga jam 12 malam karena dikhawatirkan memicu kegiatan masyarakat di luar rumah hingga larut malam. Penumpang juga berharap protokol kesehatan di dalam kereta dan stasiun tetap diberlakukan secara ketat.